cari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja bergegaslah wahai manusia menambah bekal menuju surga assalam assalam ayo sinau agama islam بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبعد حضرات المكرمات سكنة para ibu -ipu. dari berbagai majelis taklim, beberapa majelis taklim yang rawuh di studio TVRI Jawa Timur yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa TVRI dimanapun panjenengan berada saat ini kita di acara Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Di mana tadi, Bu? Oke, di mana jiblak sinaunya? Di TVRI. Di TVRI. Di TVRI mana ini? Jawa, oh, Jawa. Jawa Timur. Jawa, lengkap. Jawa Timur. Saya absen dulu kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Absen dulu. Paling ujung di sana. Dari majelis taklim kelompok kerja guru Raudhatul Atfal. Ini mesti wong golongannya awet nomi. Saya guru-guru ini arek cili-cili. Alhamdulillah. Dan itu yang menjadi utama. Bu. Majelis taklim kelompok kerja guru Raudhatul Atfal dari Ketintang Madia 92K Surabaya pimpinan Ibu Nurul Laili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jawab pilih kaya R.A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Matur nuwun. Selamat datang di rumah kita saat ini sementara TVRI Jawa Timur. Kemudian berikutnya dari Majelis Taklim Ikatan Guru RA. Lho iki padha Ikatan Guru RA Kota Surabaya. Jalan Kawatan 5 nomor 18 Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Sukesi. Monggo salam duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya lanjutkan berikutnya dari Majelis Taklim Kelompok Kerja Kepala Raudatul Atfal. Oh, ini bagian kepala-kepalanya, Bu. Itu tadi bagian apanya? Oh, Tapi bagian-bagian ini bukan <tuh> <tuh> Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Ibu Majelis Taklim ke Kerja Kepala Raudotul Atfal Dukuh Kalijaran 194 RT5. Ini RW5 atau nomor 5 ini? Bu? RW oh RW5, Sambi Kerep, Surabaya. Ketuanya Ibu Muasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi salamnya saya seperti presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan dipakai. Mana suaranya? Nah, gitu. Alhamdulillah. Sugeng Rawuh di TVRI Jawa Timur. Yang berikutnya terakhir. Dari ibu-ibu majelis ta'alim. Baitul Izzah ini Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia namanya Baitul Izzah. Alhamdulillah, seragam jenengan hampir sama dengan saya. <SILENGALAN> Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dari Majelis Taklim Baitul Izzah, Kriya Kebon Agung 2, Sukodono Sidoarjo, pimpinan Bunda Lilik atau Lilik. Bunda? Bunda Lili. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. alamin Ibu-ibu, memang al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama, madrasah pertama buat anak-anaknya. Baik secara formal seperti ibu-ibu jadi guru memang di tingkat anak-anak. Di anak usia dini atau yang tidak formal seperti kita. Kita ini bu yang tidak jadi guru RA atau guru di usia dini. Itu pun menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena kita itu begitu lahir. Terus anaknya kita timang. Itu kadang ngudangnya itu kan jadi sekolah pertama bagi anaknya. Jadi Kalau ngudangnya begini, ini memang gini. Allah, Allah itu nanti anaknya juga, pinternya Pintarnya begitu, pertamanya, uh, uh, gitu. tapi kalau ngudangnya ini, uh, itu pasti dia pinter. Uh, gitu, karena biru, karena itu berbagilah kita sebagai perempuan, dan saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut mensyiarkan Islam lewat TVRI Jawa Timur di acara Assalam. Ayo Sinau Ayo, Agama Islam di TVRI Jawa Timur. mudah dan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ibu-ibu tema kita saat ini adalah Ahlan Wasahlan. Ya Ramadan. Masih buatan judul niki ya panjang ahlan wasahlan. Selamat datang. Karena sebentar lagi kita akan puasa. Puasa kita menunggu keputusan. Dari para ulama yang kalau di Indonesia diputuskan dari ijtima para ulama nanti. Kumpulnya kapan diumumkan nanti oleh negara secara resmi. Secara hisap dihitung, hitung, hitung kan bisa dihitung. Munculnya matahari itu sudah bisa dihitung. Rembulan bisa dihitung. Itu hari Sabtu. Ada yang menghitungnya hari Sabtu. Ada pula yang hari Minggu. Hari Sabtu ini banyak yang menghitung secara hisab hari Sabtu. Tapi nanti karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: Sumuliru yatihi, waftiruliru yatihi, Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan nanti berbukalah hari raya setelah kamu melihat bulan. Oleh karena itu sebagian umat Islam meskipun ada hisab sudah menentukan tanggal sekian maka berpegang pada daunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunggu melihat bulan. Nanti sore melihat bulan Nah, kalau bulannya muncul berarti ya sudah tanggal satu besok kita puasa. Lah yang sore itu kalau terlambat bulan. lu <tuk> kan gak metu. <tuk> Entah karena apa itu apa karena e, tertutup mendung atau e, apa derajatnya belum sampai kepada satu tanggal 1 itu nanti kita tunggu. Kalau ternyata tidak terlihat bulan maka digenapkan sampai 30 hari berarti puasanya hari Ahad. Dan itu tidak perlu ditepertentangkan. Tapi kadang-kadang yang ada potongane wong -wong, -kadang, potongannya wong-wong kadang-kadang loh ya, kadang-kadang. Wis aku mbak apa jare wong mek kari ngetut noto ae. Kanti ndelok dhewe ya wis repot. Terus ya apa? Pokoke aku lek poso sing golek sing akhir ae aku. Lek menek Sabtu iki wis ana sing ya bapak aku lek sing Minggu aku melok Minggu. Oh iya iya. Terus Lek ria Le, aku ya melok sing ketok dhisik, Mbak. Oh. lah <laughs> itu namanya diakal-akali. Tapi kita ndak begitu. Saya hanya guyonan. Mohon maaf Ibu-ibu dan para pemirsa TVRI Jawa Timur itu tadi guyonan. Tapi panjenengan harus pirsa kalau nanti ternyata ada yang puasa hari Sabtu, oh itu berarti mengikut hisab. Kalau ternyata hari ternyata tidak ada bulan kelihatan, maka puasanya dimulai hari Ahad, maka itu berdasarkan daunnya Nabi disuruh melihat bulan tadi itu. Alhamdulillah. Yang penting bukan itunya, yang penting anak pengumuman posone, dinteni. Ibu-ibu sudah banyak menunggu ini. Kenapa kok menunggu macam-macam? Tapi intinya itu satu, kepingin mendapatkan gelar la'allakum tatakun, mari sumpak sumpak segala macam sumpah ke corona itu kan masya Allah itu jadi kalau dilakukan suwe ora jamu jamu pisan nang ombok na suwe dewe mboten ketemu ketemu pisan muka bebas ko corona. Allahumma Amin. Amin. Malah ono sing sambatan. Satu ditambah satu sama dengan dua. Ya gampang aja. <laughs> Kai sok ketemu merga. Mangan dawet nangisor uwit. Ake sing sambet sirai mumet. <laughs> Guru-guru RA ini susah ini para pemirsa, betul soalnya apa nanti kalau anak-anak tidak -anak masuk pelajarannya tidak bisa masya allah sudah banyak ruwetnya dan orang tua juga begitu tapi ada juga yang bilang lah iya, guru ri aku ya apa sekolah lo gak melebur lengkap kok bayar lengkap sebulan apa wah wow, itu paling susah itu masya allah masya allah setelah kena itu kemudian kena minyak goreng kena sembarang sembarang tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya bangsa Indonesia, khususnya yang orang Jawa seperti kita ini. Harusnya ya balik kayak Wang Bian, sabar. Dihadapi dengan baik, karena memang kita ini kan di zaman digital, di zaman gampangannya HP. Ini kan kita pegang HP di rumah sini, di tingkat RT. Tapi berita yang di ketahui kan dari Ukraina, sing tekok Rusia, Mandalika, <tuh> Jakarta, mana-mana itu masuk ke HP kita. Padahal kita ini di RT, di sini di RT. Ya Allah, tadi gak mikir RT, mikir sing kono-kono. Berita kono, suwe ngilok no sing kono-kono. Itu ya apa waduh, tidak karu karukan Padahal sebetulnya aslinya ya kita yang di sini, ayo cari solusi di sini. Ya aslinya itu sabar itu sudah, sabar itu begitu. Mang hidup ini tempatnya ujian. Orang gelem diuji, ya orang isah hidup, enggak okay, begitu. Lah itu terus kalau di kandangnya sabar aduh, sabar mulai nang blitar, soro kene gini gila. Nah, setelah ujian berbagai macam tuh maka di bulan Ramadan ini kita umat Muslim punya harapan besar. Allah akan menghapus semua kesedihan kita, semua dosa-dosa kita yang selama ini sudah kita usahakan dengan segala daya upaya tapi kok mendal kabeh. Apa ndak kira-kira dari satu kita sekarang mencoba menjernihkan hati mengatakan menghaturkan semuanya kepada Allah dan di bulan Ramadan ini harapannya besar ya. Kan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Itu saya tahunya dari nyanyian tapi asli ada hadisnya kalau kapan tepatnya itu tidak tahu tetapi ada tanda-tanda e, 21 23 25 26, 27 29 malam lekur yang ganjil yang akhir ada lailatul qadar siapa yang melakukan amal di saat itu seperti melakukan amal 83 tahun siangnya dipakai puasa malamnya dipakai salat tidak berhenti masyaallah kan itu Inilah malam seribu bulan Ketika cahaya surga menyinari bumi Ketika Allah menghapus air mata kita Nah itu bulan ini sekarang nih mau datang Maka mari kita sambut dengan sukacita dengan semangat dan itu kalau dalam Islam ada pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, manfaatnya bidukul Ramadhan, haram Allah, jasadahu ala niran di daunnya Nabi. Barang siapa yang merasa bergembira, barang siapa merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari siksaan api neraka. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini perlu keterangan, Bu. Datang gembira di bulan Ramadan. Gembira, toh. Wes didono teko neraka. Seterusnya harus ada. Lah gembira itu tamune teko to lek gak diapa no ya gak oleh ganjaran opo apa, apa Ramadan ibarat tamu. Sehingga kata orang dulu, saya dulu pernah menyatakan orang-orang bilang gini. Banyak ngaku Islam tapi Islam KTP-nya Islam Jangan nggak tahu lagu itu. Itu lagu India zaman Bien. Syawan kamahina, syawane karesor. Singkong nomor siarare rejume. Padahal ya karu arti ini paling, padahal karo aku. Disuruh sholat dia enggan, kalau kerja kok sangat giat. Terus ada kata guru saya. Banyak orang Islam tidak mau puasa. Karena kalau puasa mengganggu kerja. Banyak orang Islam tidak mau sholat. Karena meskipun sholat pancet melarat. Lah ya, kok sembayang mari mari sembayang sobo mari lo hormari asar mari. Melok pengajian aku yo ya mari tambah melok pengajian tambah ke utangku Mbak. Jadi, saya aku lereng, gak melok pengajian gak poso gak jodoh wis ngono gak jodoh. Ya Allah. Lah itu berarti senang datangnya Ramadan tapi tidak menyediakan kesenangan Ramadan. Apa kesenangan Ramadan tuh? Satu, berpuasa. Ya. Dua, sholatul lail. Tiga ulang tahunnya Al-Quran. Empat kita di sana ada pahala yang banyak. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap ada bulan Syakban atau Ruah itu kanjeng Nabi ngumpulkan orang banyak di tanah lampang. Orang kadek studio ngene, studio lakwena, ono asene. Masya Allah sejuk. Kalau Nabi tidak di tanah lapang. Apa yang beliau sampaikan? Tentang puasa. Bahwa puasa itu adalah bulan istimewa. Bahwa puasa itu awalnya rohmat. Tengahnya itu mafiroh Akhirnya bebas dari neraka. Bahwa orang puasa itu yang melakukan wajib di pahala 70 kali. Yang sunnah diberi pahala wajib Diamnya itu menjadi tasbih, tidurnya menjadi ibadah. ibadah. Diberitahukan oleh Nabi. Barang siapa mendapati bulan itu, segeralah untuk melakukan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya begitu. Jadi selamat datang, kita ucapkan ahlan wa sahlan biduhuli Ramadan maka itu sudah ada pahalanya. Alhamdulillah. Tidang tinggal terusannya. Kadang-kadang Ramadan teko iku sing disiapna duduk apa-apa. Anu -apa? aku dek kate ngecat iku lho dek omahku, pagerku. Pagere dicet, omahe oh dicet. Padahal persiapan yang betul itu adalah persiapan kita masuk di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Satu, berniat jangan sampai keliru. Biasanya kalau di desa-desa itu di tempat saya bu niatnya itu dilakukan. Ada anak kecil-kecil tahu. Nawa itu saumah An adai fardhi syahri. Ramadanah <-tuh> hadhi sanati. Fardhon. Lillahi ta'ala biasa tidak semak guru RA Niat engsun Aku poso Padahal engsun ya aku Mugonu <tik> tukoh Seti nomene Krono nekani Kewajiban Ramadan Fardu krono Allah ta'ala. Nah begitu Bu. Itu niat kita jaga dulu. Tapi sebentar. Tetap dulu di acara Assalam. Ayo Sinau Agama Islam di TVRI Jawa Timur. Jam berapa? Jam 3 sore. 3 malam? Oh, -E, tiga malam. Jam 3 sore. Ini ada yang mau lewat. Silahkan. TVRI Jawa Timur Assalam. Alhamdulillah, Alamin, Ibu-ibu dari beberapa Majelis Taklim kita saat ini di acara Assalam. Ayo Sinau agama Islam. Islam di TVRI Jawa Timur. setiap hari. Jumat jam tiga sore. Nah, Kudu kayak isore, enggak kok mau dibengi pengi tangi. Dan para pemirsa TVRI Jawa Timur, kita di acara Assalam dengan tema Ahlan Wasahlan ya Ramadan. Niatnya bu, karena niat ini penting, harus terbaca sebelum waktu imsak. Karena ini puasa fardu, wajib Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh rada awan-awan detik Kan Rasulullah kondur dari masjid itu datang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin istri beliau. Ya Khumaira, pagi ini sarapan apa? Rasulullah pagi ini tidak ada sarapan apa-apa, cuma ada air putih. Oh ya wis, aku tak puasa. Itu menandakan kalau puasa sunnah itu boleh agak siang niat. Ya tapi tidak dengan puasa fardu. Harus sebelum ada imsak. Karena itu untuk jagani ini ada ulama menyatakan niatlah begitu masuk bulan Ramadan niat mosoh saulan bleng. Lu enaknya saulan tuh apa bleng? Apa brek? Sabres. Satu bulan penuh Ya Allah, saya niat puasa bulan Ramadan satu bulan penuh karena Allah Ta'ala. Tapi terus jangan dilepas. Setiap mau sahur, kita baca doa dulu dengan niat itu tadi. Nawaitu itu. an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Kemudian dalam hati kita niatkan saya niat puasa besok. Gitu. Ya. Lah itu biasanya di musola-musola diserukan baca itu biar ndak lupa niatnya. Aslinya ya yang mau sahur itu. Lah terus kalau saya ya pokoknya niat satu bulan penuh dulu. Kalau ada pujian itu ikut sudah. Barangkali malam hari ya kita kecapean atau enggak apa. Ternyata ngelilinnya sudah Assalatu wassalamu alaik. Sudah imsak. Wah itu kalau sudah niat teruskan aja. Kalau belum niat ya segera niat bu karena tadi sudah kelewatan ya karena itu beberapa orang tuh ada bertanya begini bu gimana bu saya malam itu <laughs> maaf saya malam itu ya ada bertempur lah <guluh> oh, guyu tah. lah itu saya belum anu bu belum keramas saya ternyata saya tidur wablas sampai azan sudah niat apa belum sudah niat oh ya sudah teruskan puasa keramas tidak apa apa karena sudah niatnya tadi. Tapi ojo terus terusan. Kok di kandang ini pendino enak cari bujuk jangan. <laughs> karena itu terpaksa sudah darurat. gitu bu ya. Lah ini kalau kita mau mengucapkan selamat datang tamu kita adalah istimewa karena itu kita beri apa suguhan beliau. Misalnya ada Pak Presiden datang ke kita. Nah itu kita akan mesti ditanya, apa oh, senengane Pak Presiden, bagaimana yang buat dia, beliau tidak suka, bagaimana, itu pasti diberi, di, uh, disediakan. Ramadan tidak begitu, kesenangannya apa? Satu, puasa. Jadi masuk bulan Ramadan, lakukan puasa. Yaitu menahan diri dari makan dan minum, mulai dari imsak itu sampai kepada kedengaran azan maghrib gitu saja. Atau kalau mau ya lihat terbenamnya matahari. Tapi ya repot. Lalu kalau menunggu terbenamnya matahari, ndelok matahari ini tepak mendung. Kalau suruh azan kok nang age wis mendung azan dhewe age engko lak magrib. Jadi lihat ada jamnya. Gitu Bu ya. Nah, setelah itu apalagi kesukaannya Ramadan? Kiap. Mangqama Ramadana imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من Siapa yang berdiri mendirikan sholat di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap Allah maka akan diampuni semua dosanya. Niki sawenang, kalau kalian jenang sawenang mau kayak sholat tuh di beriku. Nah kalau sholat tuh kayak buatan khusus, aja mikir khusus, aja mikir gak wis. Yang penting kita lakukan nanti sedikit demi sedikit akan merasakan karena diberi oleh Allah. Tapi harus berusaha. Es percuma deh aku sembahyang terawih jungkar jungkir gak ngerti makna nih. Jangan bilang percuma. Kita melakukan itu meskipun belum ada rasa tidak apa-apa. Teruskan saja. Teruskan saja karena ada di dalam Quran menyatakan wa hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai akan datang kepadamu keyakinan itu karena diberi oleh Gusti, Allah. baca Quran. Meskipun tidak lancar-lancar, betul tidak apa-apa, Bu. War. war minat sama roti? Roti, 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 roti tiga kali. Lama-lama nanti lancar ya di masjid-masjid musola yang tadarus itu, yang tadarus itu kan anu apa namanya bu? Eh, orang laki-laki biasanya khotam satu bulan empat kali tiga kali. Tapi itu ya banyak yang tidak lancar. Bu. Jadi kita baca aja nanti akan lancar sendiri diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ibu-ibu. Jadi, semua yang kesenangan Ramadan, mari kita lakukan. Uh, coba, ibu-ibu, setelah kita tahu seperti itu, kita selamat datang pada Ramadan, kemudian kita lakukan apa yang disenangi Ramadan. Maka, monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu. Kami persilahkan. Hmm, ini juga dari pertanyaan penonton di rumah, apabila ada. Monggo silakan telepon ke 031 5678 216. Kami persilakan. Kalau tidak ada, mari silakan ibu-ibu dulu. Kami persilakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Baitul Izzah Sukodono. Us, kami mau menanyakan di dalam puasa Ramadan itu kan pasti ada malam Malam Lailatul Qadar. Nah, jika Malam Lailatul Qadar itu banyak orang mengerjakan iktikaf di masjid. Tetapi jika iktikaf itu seandainya kita jauh dari masjid, cuma kita lakukan di dalam rumah, contohnya untuk membaca Al-Quran atau salat malam, apakah bolehkah dan hukumnya apa itu? Nah, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Majelis Ta'lim Baitul Izzah. Iktikaf itu memang di masjid. Ada sebagian ulama menyatakan di musola boleh. Kalau di rumah, monggo penjenengan niati itu untuk ibadah. Pahalanya ya sama. bu. Karena kalau ke masjid, misalnya ada berat, ada suami, ada anak yang harus dilayani. Kalau penjenaan bisa, silakan datang ke masjid lebih utama. Kalau di rumah kan balik-balik batal itu kafe. Kait ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Bu di sandalku. Ono di kono batal mana? <laughs> Seperti itu kalau itikaf di masjid ya. Jadi begitu bu, ge. Sebaiknya ke masjid atau boleh di musola. Tetapi kalau di rumah itu pun ada yang menyatakan boleh. Tetapi niatkan saja sudah ibadah khusus untuk Allah dan lakukan seperti ketika iktikaf tidak bicara dengan siapapun kecuali hanya dengan Gusti Allah. Okay. Nggih. Okay, ibu nggih. Okay. Monggo silakan mau melakukan apa saja yang jadi kesenangan di bulan Ramadan. Sodako yang baik-baik pokoknya itu di bulan Ramadan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi monggo lho Bu. Kami persilakan ibu dari majelis taklim um, kelompok kerja kepala Raudhatul Atfal. Monggo silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerja Kepala Raudhatul Atfal Kota Surabaya terkait eh, bagaimana caranya kita selaku guru di madrasah karena kami semuanya adalah ibu yang diamanahi oleh ibu yang ada di rumah, begitu. Eh, terkait anak-anak mengenal Nuzulul Qur'an. Ya, karena salah satu Al-Qur'an adalah kitab suci yang harus difahami anak-anak bahwa kitab itu pedoman hidup mereka. Kalau mereka mau selamat, harus berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an. Nah, di bulan suci Ramadan itu ketika ada Nuzulul Qur'an, Bimbingan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mengenal dengan dekat dan bisa mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, eh, untuk mereka bisa sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang jadi program di RA Panjenengan, ya. Anak-anak kalau ada satu RA itu misalnya menghafal surat wakiah atau menghafal surat-surat pendek dari sekian ke sekian. Itu memang yang pertama dikenalkan ketika anak-anak itu agar bisa mencintai Al-Quran. Maka pertama kali kita perkenalkan cara-cara kita menghormati Al-Quran. Cara megangnya, cara membacanya dengan fasohahnya. Itu lama-lama mereka akan mengerti sendiri. Insya Allah dengan pelan-pelan. Tapi kita juga yang harus memberi contoh dulu. Misalnya pegang Al-Quran itu begini. Terus ketika anak-anak naruh Al-Quran sembarangan di bawah, itu ibu ambil. Qurannya dan di sini nak ya, harus di atas sini. Terus misalnya kalau ada Qurannya jatuh itu biasanya guru kan gitu. Loh jatuh dicium dulu Qurannya. Hmm, artinya itu minta maaf semacam itu. Itu bisa menumbuhkan dia mencintai Qur'an. Kalau tidak kita yang menghormati siapa lagi. Dari situ bu, lalu fasoha fasohahnya panjenengan sendiri. Gitu, yang sudah ada programnya di RA itu. Insya Allah. Juga ibunya diajak juga bu. Ibunya yang nunggu-nunggu, jangan mau coba cek ndang oleh arisan. Biasanya diajak membaca wakia, mengaji seperti itu. Terus ibu juga kalau lagi, pokoknya itu, adab membaca Al-Quran, duduknya yang baik. Kemudian jangan sambil tolah toleh Itu kan kita dulu kalau diajari. Kalau dulu kan gitu, sekarang kan enggak. A'udzubillahi minasy syaithonir Bismillahirrahmanirrahim. pantes. Lah itu kita bisa sedikit demi sedikit. Dari situ anak pasti nanti akan mencintai Al-Qur'an karena dia menghormati seperti itu. Memang pertamanya lafdzon dulu do ya, lafad baru nanti maknan itu kalau dia sudah besar. Wa'amalan langsung kalau sudah dewasa. Kalau kecil ya kita kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten Ibu nggih. Masyaallah memang Quran Quran itu luar biasa lho Quran itu siapa yang ditempeli Quran itu mulia. Contoh bulan yang paling mulia adalah Ramadan. Kenapa? Di sana ada diturunkan kitab suci Al-Quran. Ada manusia paling mulia. Siapa? Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada beliau Quran. Ada satu malam yang paling mulia yaitu malam Al-Qadar, malam turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita ini Insya Allah akan menjadi mulia bila selalu bersama Al-Quran. Artinya dzikir pada Allah itu. ya dengan mulai membacanya jangan sembarangan. Kemudian apa tata tertibnya. Kalau kita MTQ dulu kan gitu. Bro. Mbak Qurannya begini. Atau kita misalnya bacanya Quran itu di mana? Nah itu jangan di tempat-tempat kotor. Ini yang jadi pertanyaan orang juga. Bu di Quran di HP saya ini kan ada Qurannya. Lalu ketika saya itu onok gawat gawatnya aku tenggu loro melayu nang jeding. Kan begitu ya. Terus kita bawa HP itu ke kamar mandi. Apakah kita termasuk membawa Al-Quran? Jawabannya kata guru saya, ketika yang muncul itu bukan ayat Quran, maka di HP ini bukan Quran. Tapi kita di WC terus muncul metu Quran, wah itu sudah sama dengan membaca Al-Quran. Ini memang harus hati-hati loh Bu. Di samping kita ini menyenangkan bulan Ramadan dengan segala pahala dan kesukaannya, biar kita ibadah di dalamnya. Ada juga larangan-larangan yang Ramadan itu tidak suka bisa membatalkan puasa kita bisa lihat di apa itu di pelajaran tentang puasa bisa membatalkan pahalanya karena kadang ngerasa nih lemes lemes poso ketok konjoni lemu tulit tulit orang ngomong lambene gak apa alisnya mau gak mudun sampanya lakoni lakoni apa lemu ya ha? Apa kok lemu? Iya, nasi lemu susah. Apa sing lanang gumat maneh? Astagfirullahalazim. Darat iki tak gak kecantol maneh, kecantol maneh. Wong endi wong di, di sambi kerep. Lah itu puasanya kan ndak batal. Ya. Tiwas ngelak, tiwas luwe, tapi pahalanya habis. Bisa-bisa tekor karena keliru ngerasani itu. Sebentar, sebentar lagi ada pertanyaan lagi. Duan sewu. Yang kedua, sekarang ya karena HP ini kita bisa dosa jari ya. Uangnya saya meneng Tapi melok ngerasa ini atau maksiat di dalamnya. Maaf, dikirimi film blue, porno. Kita lihat dek, kita kan dosa. Setelah dosa kita istighfar, matikan aja. Sudah dihapus. Jangan dikirim. Oh, dikirim uang sepuluh, sepuluh uang satu. Sak donya roh iku kabeh lo iki terus siapa dosanya cari itu dihitung sama Allah itu zaman digital lo sebenarnya kita lebih digital dari sekarang awak tak stop kan gak kita uang gak apa apa kita lebih digital lagi makanya ini hati-hati apalagi fitnah-fitnah berita-berita hoax kita sebarkan orang-orang-orang terus dosa tiba-tiba gak ngunu tiba eh pimpinan itu gak ngono, padung kuabe wong ngecap ngono. Bagaimana kita mau minta maaf pada orang tersebut? Hati-hati. Itu juga tidak disenangi oleh bulan Ramadan. Monggo berikutnya kalau ada yang bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Guru Rodotul Atfal, Igra Kota Surabaya, ya. mau bertanya yang pertama, bagaimana sikap kita dalam penanaman pendidikan anak-anak? Anak-anak kita, khususnya anak-anak RA, untuk penanaman tata cara berpuasa yang baik. Kemudian, yang kedua, bunyai, misalnya, kalau kita itu sudah niat tertidur, kemudian imsak. Apakah kita boleh masih makan dan minum karena sebelum e, adzan subuh atau kita tidak boleh untuk makan dan minum? Matur dan Nurbanun punyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai cara ya untuk memberitahu tentang puasa itu sama anak. Cara puasa yang baik. Biasanya kasih cerita-cerita ya bu. Anak-anak tahu kupu-kupu. Ah, itu kumpungmu jadi baik itu asalnya dari ulan dia puasa seperti itu. Kemudian puasa, lo anu aku kok kuat aku, 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 aku lo harus kuat nanti bisa yuk ambil mama tak puasa ayo sekarang sahur dulu harus sahur enggak enggak mau harus sahur biar nanti kuat iki kok kayak persiapan kok iki kok yo mimi e. wah gitu ya nanti kalau saja mama aku mati malu. jangan dulu nunggu azan azan zuhur ya. Seperti itu Bu, biasanya begitu ya kalau cerita sama anak-anak. Dikaitkan dengan seperti kupu-kupu asalnya dari ulat sampai jadi kepompong itu. Sampai ke, jadi kupu-kupu. Kemudian yang kedua, kalau sudah imsak, imsak itu artinya ngeker, stop. Sudah, berhenti. Jangan diterus-terus, turun adhan air. Tok-tok-tok, dur, waduh. Wes katene entek iki, pompong gelek dadane jangan bu, imsak sudah berhenti. G, ada yang mau lewat lagi. Tetap di acara asalam. As Ayo sinau agama Islam di TVRI Jawa Timur setiap hari Jumat jam 3 sore. Silakan yang mau lewat. Asalam, as asalam di TVRI Jawa Timur. Para pemirsa TVRI Jawa Timur, kita masih tetap di acara Assalam. Ayo Sinau Agama Islam. Alhamdulillah, ibu-ibu mudah-mudahan yang kita kaji ini ada manfaatnya. Membuat kita semangat menerima Ramadan dengan segala pernak-perniknya. Maka ketika kita puasa, sudah lapar, sudah dahaga, jangan sampai dihapus dengan adanya yang melindas pahala kita. Hati-hati juga loh ya, sebelum pertanyaan berikutnya. Mohon maaf. Kalau lagi buka puasa, yang jadi tren itu kan buka bersama. Bukber. Ya saya untung seneng saya daripada ada mokber. Mokel bersama. ada Buka bersama itu bagus. Tapi hati-hati. Jangan sampai buka bersama kita itu melindas kepada amal-amal yang lain. Mau sore buka bersama maghrib nempel nangisa. Mau gara-gara buka bersama jadi panitia kok iso terawih leren Aku ingat gak terawih, deh lah buka bersama ya apa lah gak tak benar. No. Itu kita rugi hati-hati bu ya hati-hati tetap buka bersama. Tetap ada acara kajian tapi tetap tarawih dan puasa, sholat berjamaahnya kita jaga betul. Gitu, nge? monggo kami persilahkan kepada para pemirsa di rumah. Monggo kalau mau ada saran atau pertanyaan bisa telepon ke nomor 031-5678. Gampang bu, 5678-216. Mari persilakan. Halo, assalamualaikum. Ada yang masuk? 0810315678. Lepas ye. Kita teruskan barangkali sambil menunggu kalau ada yang masuk kita break. Kita persilahkan yang ada di studio kalau ada pertanyaan, monggo ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Kelompok Kerja Raudhatul Atfal Kota Surabaya, Bunyai. Kami ingin menanyakan tadi di awal Panjenengan menyampaikan bahwasanya Tujuan kita berpuasa adalah untuk mendapatkan gelar laallakum tatakun. Yang ingin saya tanyakan ketika di bulan Ramadan itu kita biasanya itu berlomba-lomba untuk beribadah karena pahalanya berlipat. Nah, ketika setelah bulan Ramadan itu keimanan kita ini mulai menurun. Seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan supaya Uh, kita mendapatkan gelar tujuan kita yaitu berpuasa untuk mendapatkan gelar la'alakum tatakun dan ibadah kita di luar bulan Ramadan itu bisa istiqomah di mana caranya bunyai matur nuwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum kami jawab kami persilakan kalau ada telepon yang masuk 031 -5678 -216. Kami persilakan jawaban tadi ya. Nanti kalau ada yang masuk kita jawab yang kita utamakan yang di rumah. Tapi sekarang selama belum ada yang masuk. Halo, halo, Assalamualaikum. halo, Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo. Ya, ya, bu. Halo. Bila, bu, ya, dulu. saya Bu Adi dari Halo, saya Bu Adi dari Bali. halo. Ya, silakan, Bu. Saya mau bu, tanyakan dengar. Bu Nyai. Heeh. Uh, -huh. uh -huh. kan ini ada booster yang apa vaksin yang ketiga apa kan saya diundur nanti uh, mulai Senin okay. kan ini Senin sudah puasa yeah, yeah. apakah boleh kalau puasa vaksin ada hukumnya boleh. Yeah, boleh boleh asal oh, boleh, ya? aja ya sahurnya oh, gitu, ya. sahurnya yang apa sahurnya yang kuat vitaminnya yang kuat biar besok disuntik enggak masalah boleh 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 Gak boleh bu. Oh, enggak, enggak ada minyak ya. Oke. Gye, Gye punya Gye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjawab yang tadi. Memang kalau lagi puasa semangat kita. Kalau puasa setelah itu menurut man al imanu yazidu wayangkus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah itu kalau kita selalu dekat dengan Allah bisa dengan lingkungan dekat karena banyak orang terawih jadi wis pokoke melok aku terawih semangat itu bertambah imannya. Tapi wayangku suka kadang bisa berkurang. Kenapa berkurang? Karena lingkungannya rada aras-arasen. kadang Pak, Saman enggak? Mbak Tajut, aku rada kesel HP-ku, aku yo iya. Lah itu kan bisa agak kurang karena lingkungan enggak begitu. Jadi bagaimana untuk mengantisipasinya? Berusahalah setelah kita lakukan bulan Roma, uh, ibadah di bulan Ramadan. Semua yang di Ramadan itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi anggap 11 bulan berikut adalah Ramadan. Seperti itu insya Allah. Jadi kalau ada malas sedikit, oh, enggak wis aku bismillah. Wis aku bismillah. Harus diusahakan seperti itu. Itu namanya istiqomah. Memang sulit. Tetapi kalau kita biasakan insya Allah. Apalagi kalau kita ingat-ingat kan kita ini kapan hari nanti waktunya kan akan boyongan bu. Boyongan kemana? Ke akhirat pasti itu. Menjadi tua, sakit, mati pasti. Mana saya malaikat jabut nyawa sembarangan hati-hati. Lo lemu-lemu batik kabe kok. Berarti uang lemu kematian matian. Saya ndak nakut-nakuti saya sendiri juga takut aku lemu dewi. PPKM udah petung lo alhamdulillah bareng ambek muda ileng ambek daging ya Allah tapi yang langsing-langsing jangan senyum-senyum bu aku roh masih maskeran lo senyum paling ini selamat aku guru cari malaikat tambah guru tambah gampang cuklek cuklek anu iya kalau kita ingat kita mau pindah seandainya moro tiba-tiba begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo malaikat Israel bu, ...menganggol jenengan lek bade boyongan kula bantu. <gulau> ya <Yon> nopo njawab eh. <gulau> malah pun sakni iki loh pokok gak sakni Lah anu malah buatan nyongkok kula malaikat. Oh, aku gak loro loh aku gak ngetani wong loro. Loh klo jeneng gak sangu lah. Malah ibu yang kok gak sangu-sangu iki apa. Nah kalau saatnya didatangi seperti itu. Maka apakah pasti kita sudah punya tempat. yang kita boyong itu sudah ada ke tempat kita di sana. Kalau ingat itu insya Allah semangat untuk ibadah. Lagi pula insya Allah semua yang di Ramadan kalau dilakukan di luar Ramadan itu akan membuat kita tetap seperti di bulan Ramadan. Ramadan itu bu ya, galak kreditan gampang. Lo gak usah galak ditawani ke rumah-rumah. Lu metut kok Ramadan Ngici lo kok malah repot. Ada apa ini? ya harusnya dibahas yang dalam tapi yang kelihatan saja waktu Ramadan kan terdengar bacaan Al-Qur'an di mana-mana Quran itu termasuk salah satu keran rezeki meskipun kita tidak baca kan dengar di sana itu lah setelah bulan Ramadan kan, kan gak ada uang muni mana terus ini ya gak mau pisan isan ya wes rezeki ini ratuk sumpet rotok mampet lah itu nanti kita galakkan lagi bacalah lagi seperti yang di dalam itu. Misalnya kita weter ya, sholat weter kan kalau terawih. Sudah di bulan lain kita wetir aja tetap setelah selesai isya boleh. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini waktunya kurang berapa ini kira-kira bu? Oh iya, sudah habis bu. Kurang sedikit menit. Makanya saya tanya itu, lu tak boleh ya Allah. Marilah kita tutup pertemuan kita saat ini dengan bersama-sama membaca doa dengan kesimpulan. Marilah kita ucapkan selamat datang kepada Ramadan. Kita sugui dengan kesenangan-kesenangan Ramadan berupa ibadah tadi. Jangan lupa kalau ada setan yang mau mengganggu pahala-pahala kita. Mari kita singkirkan dengan banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan sejak bulan Rajab, Allahumma bariklana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Mari kita angkat tangan kita semua. Dengan mengucapkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fit dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa kina azaban Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Balighna Ramadan. Balighna Ramadan wafirlana dzunubana sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam walhamdulillahirabbil alamin ibu-ibu jamaah assalam ayo sinau agama islam di TVRI Jawa Timur setiap hari Jumat jam 3 sore mohon maaf bila banyak kekurangannya mudah-mudahan guna manfaatnya banyak Wallahul mu'afiq ila akwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wa Bergegaslah wahai manusia Menambah bekal menuju surga Assalam, assalam Ayo sinau agama Islam